وزد عديم ونعيم وتفضل وبارك بذلالك وتمالك على إذن عبادك وعصر في العبادك السعد الورد والعجر والماء طيبة الحرم والترجمان بنسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربي كرمه وكاظمه ورفعته ومحمده وبره ورضي الله تعالى عن الفخر عليه وقدر الجليل سعادتنا وإمتنا وموالينا ببكر وعمر عثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية صحابة وقربة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Rampang sweeping. Gemuk melon selampek. Sabar bang, sabar di samping. Ini bang rumah desan baru-baru sampai. Alhamdulillah bang, ayah tunggu-tunggu airnya datang juga. Nah, iya. Bang maksud ayah sampai yang di samping. Yang mana? Yang mana? Oh yang itu tuh. Yang mana? Ini. Nah itu. Hah? Yang ini. Nah. Buset. Ini mah, bukong gua. Yang abang maksud yang mana bang? Tuh bang, yang tengah. Oh ini Raja Mudi ayah bang. Oh begitu katanya? Iya bang. Lah ganteng juga ya bang? Lah terang ganteng bang. Nasi belum matang namanya Aron. Kalau dimakan perut bisa sakit. Bang Raja Muda gua ganteng kayak bintang sinetron sama Raja Muda beda-beda dikit ya. Yeah, abang bisa aja bang. Dan bisa bang. Bang, sebelumnya ayah menumpang tanya nih bang. Ya. Pepaya matang merah warnanya, gua dimakan buang kulitnya. Ayah mau membesar menumpang tanya. Bang, apa benar yang dari pemain suri? Neng siapa sama nama bang? Oh, tanya. Neng siapa bang? Neng siapa pemain surinya? Tuti. Neng Tuti di sini tempat tinggalnya bang. Oh, jadi abang jauh-jauh nyari Neng Tuti. Iya bang. Bang, mohon maaf kalau Neng Tuti di kampung saya ada tiga. Waduh, ada tiga. Abang asal tahu, Noh yang lagi ngambil sembako. Waduh. Noh yang lagi jalan ke mall. Bang, abang sekarang gini bang, abang tanya balik siapa nama babenya? Nih, Raja Mudi nama babenya siapa? Raja Mun. Neng Tuti binti Bapak Malimun. Oh begitu ya, katanya? Ya, bang. Baik bang, saya tanya dulu sama jawara saya. Iya. Acong. Bang. Tanya ke belakang, benar kagak ini? Buat tanya dulu bang. Iya. Iya. Benar ya? Salah bang. Oh, kalau kata jawara salah. Salah. Lah, salah bang, ini bener kan bang ya? Hah? Bener bang, agak salah kata kenyataan. Dulu bang, saya masih ingat kalau Acong agak budek. Yang mana bang? Ada lagi, jantung? Iya, kenapa bang? Tanya lagi, kelihatan. Ngapain bang? Tanya, bener kan di tempatnya? Tanyain ngapain bang? Iya. Tanya? Iya. Bener nih bang? Agak salah lagi bang? Bang, kagak salah bang, emang ini tempat tinggalnya nih bang? Alhamdulillah, berarti kayak kagak salah datang kemari bang. Bang, kalau makan buah kenari jangan ditelan sama biji-bijinya. Kalau emang abang lihat datang kemari, emang tahu apa maksud tujuannya? Jadi abang belum tahu ayah datang kemari bang? Boro-boro saya tahu. Ayah kasih tahu deh bang, bismillah pembukaan kata Rohman dan Rohim turut serta. Ayah sama Rohman Besan mau ngasih kabar gembira nih bang, mau ngantar Raja Muda duduk menikah. Waduh, jadi abang jauh-jauh lagi menganterin abang juara apa namanya? Raja Muda bang, Raja Muda siapa nih bang? Ganteng bang?
Bang Arif, Bang. Oh, Bang Haris. Iya. Arif, Arif. Waduh. Iya. Enggak segampang itu, Bang. Ada syaratnya, Bang. Hujan geluduk datangnya musiman, datangnya di bulan Asore. Abang mau duduk di pelaminan, boleh-boleh aja, tapi rubuh dulu ini ayah punya jaware. Itu syarat pertama, Bang. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ada lagi. Coba deh, Bang. Di dodol dari Ciawi, bungkusinnya pakai pisang batu. Cakep. Orang Abdul atau aja di orang Betawi kalau kita ngurubin dua palang pintu. Waduh, ini gimana nih Raja Muda? Kita mau masuk kudu rubin dia punya jawara, Bang. Lanjut. Ini Bang. Ini. Ini. Kalau kita. Yes. Bang, jadi abang palang pintunya. Emang anak kota pakai sepatu batu bata gue yang kreditin. Baru kata abang jadi palang pintu loh, Bang. Palang kereta kena gue digitin. Buset, abang jauh-jauh udah mau ngaku lagi aja. Kalau sekarang begini aja, Bang. Anak abang main di gedong, ikutin dulu kelapa tuan. Dakel. Abang jangan pada sombong, tunjukin abang punya kemampuan. Eh, kalau gitu Bang, ikan bawa di pinggir kali, abang jual, terpaksa ayo beli. Iya. Ayo minta kawan-kawan duitung 1001 berapa banyak abang punya jagoan, Bang. Jago-jago yang Bang ini yang akan menuju 1001. Waduh. Eh. Kurus, kebuktiin. Mau, Bang. Kurus. Iya. Eh, Bang. Kepikir menjadi kerang-kerang di lubang batu. Ya, kerang. Pada kuping yang pada terang di hari kubah satu, Kak. Iya, iya, iya. Oke. Gini ngapa? Oh, di kampung-kampung begitu? Iya, Bang. Bang, itu jawara Abang. Acong, lu tunjukin permainan lu. Iya. Eh, Bang, beli. Adit mundur. Kepiting menjabut kerang-kerang di balik batu. Waduh. Masak kuping gak terang, kenalin gua jawara nomor satu. Iya. Padahal gue liat, Bang. Abang asal tahu, Bang. Ini kalau saya jalan ke pasar, orang-orang pada tinggi. Segitu aja, Bang. Cukup ya, Bang. Sekarang gini, Bang. Mana, Bang, yang jago abang yang akan merubah? Nih, jawara gua, Bang. Bang Jampang, Bang. Oh, ya. Gitu. Ayo, kalian. Habisin aja, Bang. Ini kalian, ini. Lah, iya. Ini lah gua. Lah, lu ngapa? Emang beli tahu dikasih pisang makan sendiri rasanya, Man. Jawara kecil begini lupa, Cang. Gua cekin gua nanti. Waduh. Iya, iya, iya. Kancil gerik dimakan gua ya. Kancil bukan sembarang kancil, makan gua aja lu namanya. Waduh. Lah, mantul ayah. Untung lu namanya artis. Bukan. Yang mana? Majikan. Ayo. Abang dari mana datang ke kita hari-hari warna hitam. Udah banyak cerita diri baik kita berantem. Pusing ya, Bang. Jawara mau gue lupain. Lu berani, lu dulu aja, Bang. Oh. Ya iya.
Ya, 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 iyalah. Ya. Lihat, ini hari lu buku ini. Lu mau lu jelas. Udahlah, ya, Abang. Ah, lu ngadu sama Abang lu. Lah iya, Bang. Iya, Bang. Oh, jadi lu yang kagak ada tandingannya. Lu tahu kayak gua. Bang, udah kelapa kelapa tadi tolong gue yang baru dipetik. Bang, nih sekarang Abang kayak tanding bentar lagi gua masuk ke dalam plastik. Buset ya, Abang lu dinuin kali. Bang, jalan-jalan ke kampung saya tuh makan kue lopis jika tidak salah. Cakap. Sebutin nama lu ke depan kita buat dibuatin buat tulisan. Serem ya. Bang, jalan-jalan ke Kramat Jati pulangnya jangan lupa beli nanas. Waduh. Ini hari lu bikin gue mati, Bang. Oh, motor gue cicilannya belum lunas. Lah, mau jadi dia, Bang. Tapi yang gue tanggung. Udah, Bang. Jangan banyak, Bang. Ya, lu aja. Puasa, Weon. Mau puasa. Ini lari ilmunya pakai Allahumma. Awak pengiran. Jadi gimana Bang nih? Jawara lu udah pada jatuh berdua. Bang ya. Cukup deh Bang, rasa-rasanya enggak sih. Bang, dulu. Ya. Ini jawara gua masih jatuh. Bang, bukan. Ya. Bukan. Ya. Saya Bang, kalau bicaranya air udah masuk ya Bang. Alhamdulillah. Selamat datang di Buku Desa Harapan Indah dan kami mengucapkan assalamualaikum.